Dan minta konsisten sepanjang terjunan bermula di pusingan pertama apabila meraih 56.40 mata menerusi darjah kesukaran 2.4. Menerusi posisi forward 2.5 somersault dengan darjah kesukaran 2.6, Dabita meraih mata lebih baik iaitu 59.80 menjadikan jumlah keseluruhan 116.20 mata untuk kekal di kedudukan ketiga. Bagaimanapun, sedikit kemerosotan mata diperolehi Dabita di terjunan ketiga apabila entrinya agak kurang kemas dan hanya perolehi 47.15 mata. Namun jumlah kutipan matanya jatuh lagi menerusi terjunan keempat apabila hanya meraih 46.50 mata namun masih kekal di kedudukan pingat gangsa. Tetapi terus dibayangi penerjun Korea Kim Suji. Sesuatu yang tidak diduga apabila penerjun Korea terbabit berjaya melakukan terjunan sempurna di pusingan kelima sekaligus memintas kedudukan mata Dabita biarpun penerjun negara itu lakukan terjunan baik pada pusingan kelima. Actually, I don't regret anything sebab at least I gave them a good fight juga. And plus, difficulty yang I guna pun bukannya rendah. So, I've been struggling with that dive actually for quite some time. The last time I remember I guna dive tu, which is 2018, and I didn't dive that well, but I think this time punya is better than the 5 years ago. Tipulah kalau cakap tak ada, tapi saya sekarang hari ni saya dah rasa macam saya redo je apa nak jadi, sebab to be honest hari ni saya langsung tak boleh nak rasa my body langsung, sebab rasa macam I tak tahulah, maybe I dah rasa sedikit penat sebab competition I back to back and it's not just one event yang sama. Ada 10 meter, so and then terus tukar kepada papan, so it's like a drastic change lah. Actually I tak regret. At least I balik with something juga, not just empty handed. Okey, jadi sayang sekali sebenarnya Matt, sebab pada 2018 Dabita turut menghuni kedudukan keempat di final acara yang sama dan saya nak tengok juga sebenarnya tadi dia hampir-hampir dapat pingat gangsa tapi ada kesilapan di terjunan ketiga dan juga terjunan keempat. Ya, begitupun tambahan dengan apa terjunan sempurna Suji di pusingan kelima. Betul. Makna satu last call itu namanya potong tangkuban. Itulah istilah dia. Itu istilah patah Melayu yang bertepatan sekali. Tapi nak bercerita Akbar Sari mengenai seorang individu yang disifatkan sebagai pembawa tuah untuk atlet negara, Fahria Razak. Fahria Razak yang juga merupakan atlet negara juga yang memang selalunya bawa tuah. Ada yang tanya dia datang sini sebagai atlet ke reporter? Dua-dua. Okey, Fahria Razak. Assalamualaikum, dengar tak? Senyum dengar tu. Waalaikumsalam. Hai Akbar, Amit. Apa khabar? Best lah kat sana, nampak sangat-sangat meriah. Okey, Fahria, cerita tentang terjun tadi. Kami di sini juga merasailah kekecewaan yang dialami oleh Dabita Sabri. Last minute kena potong dengan Korea Selatan. Bagaimana Fahria menyimpulkan tentang kesedihan dan juga kekecewaan yang dialami oleh Dabita Sabri? Saya rasa pastinya ada kekecewaan itu kerana memang macam Akbar katakan tadi, last minute, potong corner lah orang kata, tinggal terjunan keempat dan kelima sahaja dan ketika itulah mata keseluruhan dipotong oleh wakil Korea. Tapi pada saya, saya melihat perkembangan Dabita di kempen kali ini memang cukup bagus dan kalau kita lihat pencapaian di edisi sebelum ini, Dabita hanya peroleh 2 gangsa dalam acara 10 meter dan juga 3 meter papan anjal. Tetapi kali ini dapat menyumbangkan satu perak dan juga 1 gangsa. Jadi orang kata pencapaian itu dapat diperbaikilah, sekaligus saya rasa kali ini juga acara yang Dabita masuk ataupun sertai lebih diversity ataupun banyak lagi dan saya rasa preparation kali ini lebih bagus untuk Dabita. Baik, Fahria, selain pada Dabita, bagaimana Fahria melihat motivasi Dabita sebelum terjunan pertama? Begitu juga seorang lagi penerjun untuk Ong Kien. Fahria sempat berbicara dengan Dabita dan juga Kien ataupun bagaimana reaksi mereka selepas berakhir saingan? Sempat, Amir. Tadi Fahria sempat untuk tanyakan mereka selepas lebih-lebih lagi Dabita sebab ini merupakan acara terakhirnya. Untuk acara 3 meter papan anjal, saya kirakan Dabita
kecewa juga, tapi sebenarnya Dabita memberitahu saya yang dia tidak akan menyertai acara tersebut kerana terlalu banyak acara yang kena fokus. Jadi dia membuat keputusan untuk tarik diri dalam acara 3 Minit itu, dan ini merupakan acara terakhirnya dan menutup, sekaligus menutup kempen Sukan Asia kali ini dengan satu perak dan satu gangsa. Dan saya kira dia cukup bangga dengan prestasi yang telah diberikan kali ini. Dan buat Ong Keying pula, baru saja berumur 21 tahun, muda lagi. Farihah juga mengikuti perkembangannya di Chengdu hari itu untuk Universiade, juga menyumbangkan pingat gangsa tapi dalam acara yang lain. Jadi saya rasa ini merupakan satu orang kata pengalaman berharga buat Ong Keying, kerana ini dapat bersaing dengan atlet-atlet di persada dunia, dan juga dapat orang kata memberikan tunjuk ajar lah. Dabita dapat memberi tunjuk ajar kepada Ong Keying untuk menjadi legasi dia dan juga penerjun-penerjun yang kita ada yang mampu berikan sesuatu untuk Malaysia mungkin 2 ke 3 tahun nanti. Okey, baik Farihah, saya nak tanya sikit juga tentang peserta tuan rumah. Kita tahu China ni adalah powerhouse dalam acara terjun, sedangkan kita sendiri pun menghantar atlet ke sana untuk berguru. Jadi Farihah melihat depan mata Farihah sendiri terjunan yang sangat-sangat sempurna daripada penerjun-penerjun China. Jadi mungkin apa yang boleh Farihah ulas tentang bagaimanakah mereka itu melakukan terjunan yang baik, sambutan penyokong juga penonton di arena terjun di Hangzhou, Farihah? Untuk atlet tuan rumah China ni semestinya kita tahu dari dulu lagi mereka merupakan ini sukan yang mereka sangat power lah, lebih kurang orang kata memang tak ada orang lagi yang boleh memotong ataupun melakukan yang lebih baik daripada mereka. Dan kita boleh lihat sendiri di bukan saja di Sukan Asia tetapi di kejohanan-kejohanan ataupun temasya-temasya yang lain, even seperti Olimpik sekalipun. Dan Farham lihat di sini juga, saya rasa ataupun saya boleh katakan yang konsistensi lompatan mereka tu menjadi salah satu punca kepada bagaimana mereka boleh memperoleh mata yang sebanyak itu dan boleh menjurangkan mata mereka. Kalau kita lihat, lebih kurang 50 mata membezakan mereka dengan tempat ketiga. So tempat pertama dengan kedua dimenangi oleh tuan rumah China. Ketiga Korea, beza 50 mata. So sangat jauh untuk kita nak mengejar tuan rumah tu. Dan mungkin saya kirakan juga mereka punya preparation dan juga perkembangan mereka daripada kecil lagi, progres mereka daripada coaches-coaches yang ada di sini, saya kira itulah yang menyebabkan mereka sentiasa berada di atas, Akbar. Okey, baik. Terima kasih Farihah Razak. Diharapkan dapat buatkan laporan-laporan yang lebih terperinci lagi selepas ini untuk sukan-sukan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Saya tergamam dengan perkongsian pada Farihah Razak. tapi walaupun dia dah beberapa hari kat sana, nampak fresh kan? Itu yang kita nak. Dia perbezaan. Belum tengok Zul lagi. Perbezaan dia mungkin latar belakang sebagai bekas atlet elit. Okey.